malam ini kita lagi berada di daerah Pos WB, kita malam mingguan. Aku sama Kak Grace mau nonton lampu-lampu ya. Kita lagi di mana? Sekarang kita mau lihat Times Square. Manusianya. Ini Times Square yang ada di Pos WB, teman-teman. Apa pensiun? Kari ya. Kari sama nasi ya. Nah, teman-teman. Saya lagi berada di toko di restoran Hong Kong ya. Pesan yang saya pesan daging apa namanya kare sapi ya, kare sapi dengan nasi. Terus ini Kak Grace pesan apa namanya wantan udang. Ini dalamnya udang, teman-teman. Dalamnya ini udang, terus sendoknya unik ya. Terus ini bubur daging sapi sama telur ya. Kalau teman-teman kita nyobain, ini halal ya teman-teman. Terus minumnya ini teh panas pakai jeruk lemon. Kalau kita makan, teman-teman. Hi, you have some tissue? Okay. Hello. Itu sepanas aja. Di situ kita minum. Kalau jeruk berarti kecut. Teman-teman di jangan salah. Pincang. Teman-teman malam minggu, jadi kita nyobain makanan-makanan di luar. Ini kayaknya ini semacam kari ya. Tapi kalau orang sini bilang itu kalau Indonesia itu diungkep. Pakai oyster sauce. Nah, pakai saus tiram. Kita cobain. Kalau Kak Gres makan bubur. Ini semacam yang saya buat waktu itu, teman-teman. Iya, Kak. Pakai lopak. Tapi ini kan di restoran mungkin rasanya agak beda. Semuanya lain, mari kita makan. Hampir sama masakan saya. Ini saya keluar malam minggu karena besok pagi saya harus keluar negeri. Tapi nggak naik pesawat, teman-teman. Kita mau ke Macau. Naik kapal terbojek. Jadi kita pagi-pagi ya, Kak. Mungkin sekitar jam 6 kita harus berangkat ke Bamako, jadi kita tidur di luar. Saya harus stand visa. Aku suka ini. Ayo sana jangan bisa bertengkar nak. Hello, Pak Jambi. Hello, Charis. Hello, Mia. Kumusta kayo? Nandoy na kayo ni Ashley. At Best Western. Oh my God, ang buwak mo nito. Masapiyo. Kali-kali lah.
Sapi nya tuh gede gede teman teman. Enak gitu nih, itu ngikutin nih kacang. Ini sih. Ini kuahnya, cuma kuahnya agak-agak kental. Kental terus banyak lemak-lemaknya kayak gitu kak. Karena kan dia daging sapi yang setengah. Sapi yang berlemak. Jadi memang jadi airnya. Terus kau. Nasinya tuh banyak ternyata. Tak segan dari tangan lah tak kau isu. Mangkunya mangkuk gede kak. Apa isu yang ada? Isu begini tadi. Tak kau balik wajah lah kau isu lah. Isu ni lah. Tapi ni apa? Mana mana kerindu masa Singapura. Baik. Mana mana dia pergi masa Singapura. Morning to Trisa. Nah ada sayurnya juga mas. Sana lah ada sayurnya. Dah lah. Sana lahat katulad ni Janela. Sana lahat may Palawan Express branch. Shonan. Juliense. Ang mga pag-watching. Ay po. Koko ka daw, sabi ni Ma'am Shani. Yung writer po, si Miss Ashley Garcia. Ay, sa soul. Sa soul, pretty. Eto po ang tune namin. Yang saya tak kasih stiker. Penuh komentar ini. Oh judulnya ini bagus ini. Ngaca kok? Pearly Shell. Kau atlet target. Di dalam logo. Sekiranya saya nak Pearly Shell sa next market, ulang aku. Bagi apa kata? Natawag po si Dr. Christine. Kenyang banget. Padahal kita pesan 3. Aku nasi, kagres, bubur, buar. Terus masih ada satu ini. Soalnya ini gede banget ya kak. Bisa ditapau. Tinggal lemaknya teman-teman. Aku udah gak mau. Ini pun pinang bubon. Urat ini urat. Urat ya? Tinggal lemak. Urat. Semakin gak udang, gak apa-apa. Makan aja. Coba kita suku, coba satu. Ini udang, udang ya kak? Jadi, apa-apa. Ini ya orang Indonesia. Kita coba. Kalau dimakan gitu aja, cocoknya pakai nasi. Banget. Tapi ini lumayan ya. Pusing banget ya. Kita tidak boleh menyisahkan makanan nanti, jadi saya habisin dulu. Pakai ini aja nggak apa-apa buat lauk lah, sayurnya ya. Lasok. Oh iya, iya. Oke. $175. Oke. Wah, pedisnya itu pedis banget. Ini terlalu asin, jadi kita pakai nasi dulu. Suapan terakhir mana? Lagi.
makan yang berlemak, kita minumnya tehnya teh lemon. Karena restorannya mau tutup teman-teman, kita tutup sampai di sini saja. Makannya juga cepat-cepat, kalian sudah disuruh pergi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.